Halo semuanya, selamat datang di acara Watch From Home Season 2, Life Goes On. Dengan saya, Rainer James dan Louis Daniel Harris sebagai host acara malam ini. Bagi yang pertama kali nonton acara ini, acara Watch From Home adalah acara yang diproduksi oleh mahasiswa atau mahasiswi lab produksi pertunjukan peminatan Performing Arts Production Management atau yang disingkat sebagai PAPM. Dan itu merupakan salah satu program studi seni musik. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, Wis. Ini tema hari ini tentang apa sih, Wis? Nah, tema kita malam ini, Nar, itu Life Goes On. Yang artinya, hidup terus berlanjut, waktu terus berjalan, walaupun keadaan dunia yang sedang sulit. Nah, kita kan Indonesia sedang ada di masa pandemi COVID-19. Oh iya, ya, kita pandemi corona. Iya, betul. Nah, karena pandemi COVID-19 ini yang membatasi kita, seperti memakai masker saat keluar rumah, menjaga jarak dengan orang lain, kegiatan sekolah atau kuliah menjadi sulit, dan harus dilakukan di rumah, dan kegiatan komunikasi menjadi hanya dilakukan di dunia maya. Oh, kayak yang kita lakuin. Iya. Ya, kayak yang kita lakuin sekarang ini ya, online. Oh my ya. God. Ya, begitu. Iya, oke. Betul sekali. Nah, acara ini ingin mengingatkan bahwa kita harus tetap melanjutkan hidup, walaupun sesulit apapun keadaan dunia sekarang, kita tetap harus mengejar mimpi-mimpi kita, berjuang, dan tetap stay positif. Benar banget, kita harus tetap stay positif ya. Stay positif. Nah, sebelum kita baca cerita-cerita tentang masa pandemi, ada dua lagu yang akan membawa kita bangkit dan tetap semangat, Inner. Apa aja tuh, Inner, lagu-lagunya tuh? Nah, lagu pertama ada lagu dari The Funky Knuckles yang berjudul Wise Willis. Nah, lagu ini akan dibawakan oleh Farel Cahyono. Lagu ini menceritakan tentang bagaimana sikap kita dalam menghadapi setiap keadaan di kehidupan kita secara bijaksana. Ya. Nah, yang lagu kedua ada lagu dari John Mayer nih yang berjudul Waiting on the World to Change. Nah, kali ini akan dibawakan oleh Matthew Tejo and Friends. Ada Othniel pada vokal, Bima pada drum, Farel pada bass, dan Dikola pada keys. Nah, lagu ini bercerita tentang mengajar mimpi yang kita impikan. Walaupun banyak rintangan dan hambatan yang dihadapi, kita harus tetap bermimpi dan berharap agar mimpi kita dapat terwujud. Mantap, mantap, mantap. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saksikan Matthew Tejo and Friends dan Farel Cahyono. Enjoy! Enjoy! Halo, saya Farel, selaku murid UPH Conservatory of Music. Saya sebagai basis, ini adalah band kami, Good Boys. Ada Raffi Sudirman di saxophone, ada Ahmad Satria di gitar, ada Kaswi Kalyasena di keyboard, dan ada Bima Suraji di drums. Oke, enjoy. Thank you.
keep on waiting, waiting on the world to change. One day our generation is gonna rule the population. We keep on waiting, waiting on the world to change. We keep on waiting, waiting on the world to change. We keep on waiting, waiting on the world to change. 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 Wah, thank you banget nih buat Farel Cahyono dan Matty Tejo and Friends. Mereka keren banget sih ya, Wis ya. Mereka walaupun dalam masa pandemi kayak gini, mereka masih bisa produktif ya. Itu keren banget. Thank you udah nyempetin waktu kalian untuk menghibur kita di sini pastinya, Nar. Bener banget. Oke. Nah, ini ada cerita-cerita nih, Nar, dari kalian-kalian yang ceritanya udah dipilih-pilih oleh anak-anak PAPM. Mm-hmm. Ini tentang pengalaman-pengalaman mereka selama pandemi ini, Nar. Oh iya. Yeah. Nah, cerita pertama tuh apa tuh, Nar? Silakan dibacakan. Nah, cerita pertama. Tapi sebelum kita lanjut, ini cerita-ceritanya tuh anonimus, Swiss. Anonimus, iya. Anonimus. Jadi kita nggak tahu ini dari siapa ya. Kita nggak tahu, iya. Betul sekali. Jadi cerita pertama kayak gini nih. Selama pandemi, aku kangen banget sama teman-teman kuliah aku. Padahal sebelum pandemi, sering banget aku sama teman-teman nongkrong bareng. Starling, Starbucks keliling, sampai malam. Cerita-cerita, ketawa bareng. Tapi karena pandemi, aku jadi gak bisa keep in touch nih sama teman-teman kuliah aku. I miss you guys. Kayak gitu katanya, Wis. Sedih sih ya. Keadaan sekarang tuh kita gak bisa, ya kita gak bisa ngapa-ngapain sih, Ener ya. Iya, soalnya kan lagian kita kan kayak gini juga komunikasinya cuma bisa lewat dunia maya, iya, lewat online kayak gini. Ngopi sendiri-sendiri. Bareng-bareng gak bisa. Sebelum itu. Oke. Starling itu apa sih, Ner? Starling ya? Nah, Starling itu sebenarnya udah ada di dalam namanya sendiri sih, Wis. Starling tuh dibilangnya Starbucks keliling. Iya, Starbucks keliling. Apa itu Starbucks keliling? Starbucks tuh kan ini ya, brand kopi ya. Apa, brand kayak kafe gitu ya. Kafe shopi gitu ya. Nah, kalau Starbucks keliling itu kayak Starbucks yang dipakai. Keliling? Oh, iya, keliling. Menjawab sekali. Sangat menjawab. Gak. Kayak gini. Menurut Google. Gak usah. Kita aja. Okay. Kalau dari kita ya, Starbucks keliling itu jadi kayak ada abang-abang yang keliling-keliling bawa kopi banyak yang 2000-3000an kayak gitu, dan biasanya tuh kita belinya tuh di pinggir jalan, jadi kayak kita duduk di pinggir jalan sambil minum-minum kopi dari mang-mang itu, makanya dibilangnya Starbucks keliling, soalnya dia keliling-keliling gitu. Iya betul. Buat nongkrong lah ya, buat cerita-cerita buat nongkrong. Ya. Bener. Oke. Nah, cerita yang kedua nih, ini agak kocak sebenarnya. Mm-hmm. Aku bacain ya. Boleh. Ini cerita kedua. Maaf ya, aku jurusan musik, tapi aku lebih sering masak daripada latihan. Aku punya mimpi bisa jadi orang yang bisa masak. Meskipun gak jago-jago banget kayak yang di MasterChef. Oh iya. Tapi ya setidaknya bisa masak makanan, bukan masak air doang. Oh, oke. Kebetulan karena aku lagi demen banget masak, Natalan kemarin aku janjian sama sepupu aku buat Christmas dinner bareng keluarga. Oh. Akhirnya aku masak nasi biryani pakai ayam, hehe. Yang penting aku masaknya ditemani Spotify. Okay. Jadi sambil denger lagu biar masaknya makin seru. Oke. Wow. Udah dua brand nih, Nar. Udah dua brand nih. Gimana? Gak apa. Gak apa-apa ya. Ini mungkin di endorse Spotify kali ya kita. Mungkin ya. Anaknya mungkin. Nih. Mungkin ya. Atau baru beli Spotify Premium nih. Mungkin. Biasanya iklan nih. Biasanya coba Daily Mix doang tuh di random. Daily Mix ya. Nah, menurut lu gak apa-apa gak sih, Ner, kita masak gitu? Walaupun kita anak musik gitu, kita jarang latihan tuh gak apa-apa gak sih? Gak apa-apa ya. Kalau bisa kita gak usah main musik deh. Jangan. Nanti dimarahin dosen. Okay. Maksud gue, kita kan di masa pandemi kayak gini tuh yang harus dijaga tuh tentunya bukan kesehatan doang. Tapi pikiran kita juga. Pikiran kita, iya betul juga. Betul. Jadi kita gak boleh jenuh di rumah. Walaupun, jadi kita cari kesibukan lain gitu ya. Iya betul-betul. Jadi gak apa-apa walaupun kita emang mahasiswa musik, emang passion kita di musik, gak apa-apa kita ngelakuin hal lain kok. Justru biar kita bisa refresh lagi otaknya, biar fresh lagi gitu. Betul, daripada kita keluar rumah gitu kan, terpapar bener. Gitu. Amit-amit ya. Amit-amit. Aduh, amit-amit. Kalau teman-teman mau keluar rumah, tetap pakai masker ya, jaga kesehatan. Jaga yes. Betul ya. Bener banget. Oke, abis ini ada Cinta Najo dengan gitaris Novaldi Arifin akan membawakan lagu How Love's Made, yang lagu ini dari Jamie Woods. Lagu ini menceritakan tentang saat kita ada di masa sulit, pasti ada orang-orang yang akan mendukung dan menemani kita.
disitulah kita jadi tahu tentang bagaimana cinta itu dibuat. Wah, keren banget, keren banget sih. Ya, iya. Lagunya. Nah, iya, tanpa keren. Berlama-lama lagi kita saksikan Cinta Nanjo dengan Novaldi Arifin. Enjoy semua. Enjoy semuanya. Hi, gue Cinta Nanjo. So first of all, thank you very much for having me here. And about Life Goes On, I guess it's safe to say that we can't really go on without the essential, which is love. So I'm gonna be singing a song called How Love's Made by Jamie Woods. So it goes a little bit like this. How love's made.
Thank you Kak Cinta Najo dan Kak Novaldi Arifin udah nyempetin waktunya menghibur kita malam hari ini, Ner. Iya bener, mereka tuh keren banget sih, kayak mereka tuh masih bisa produktif gitu di dalam masa pandemi itu ini. Itu yang tadi. Oh itu yang tadi. Tapi gak emang, apa-apa. Iya, apa-apa. Tapi kan mereka emang mereka keren banget, bisa betul, produktif betul, gitu. Betul. Lanjut Ner, ini ada cerita lagi nih. Oh lanjut ya, kita ada cerita lagi nih. Dan kita mau nanggepin cerita ini, dan ini lumayan panjang nih ceritanya ya, Wis. Panjang ya. Panjang. Kita bagi dua ya? Bagi dua deh. Lu dari hi guys, gue tapi deh. Iya, iya. Tapi dari sini, oke. Okay. Ini gue udah bold di docs nih. Jangan sebut. Jadi, oke. Jadi kayak gini. Tawang profesional. Ayo, ayo. Ini ceritanya guys. Dia ngomong gini nih. Hi guys. Asik. Gue mau cerita sedikit nih. Kata dia gitu tuh. Jadi iya, cerita lanjut pandemi dulu aja. Oh, cerita ya, oke. Ini satu-satu di komenin ya. Oke. Jadi di masa pandemi ini banyak banget hal-hal yang aku alamin ketika di rumah aja. Merasain senang, sedih, bosen, capek, kesel, dan sebagainya. Sampai-sampai gue ngeluarin lagu nih yang gue ciptain karena COVID ini. Lagunya udah ada di Spotify guys. Wah Spotify. Ini sekalian promosi. Bagus nih. Ini bagus nih. Free advertising ini namanya. Jadi tapi kita gak tahu judulnya ya. Nanti oh, iya, iya. Chat aja nanti, ya. Nanti chat aja ya mungkin. Oke. Okay. Jadi dia ngomong lagi kalau boleh jujur nih. Gue benar-benar kangen sih sama teman-teman. Kangen jamming bareng. Kangen bercanda bareng. Dan yang lainnya. Sedangkan sekarang kalau cuma lihat teman-teman itu gue dari laptop aja gitu. Itu pun kalau internetnya lancar, kalau enggak ya ya udah, cuma gue bisa lihat teman gue yang mukanya nge-lag, kata dia gitu. Internet emang kurang ya. Emang iya kurang nih di Indonesia. Nah, kita lanjut. Tapi dari sini gue bisa belajar bagaimana cara kita lebih bersyukur meskipun kita lagi ngerasain pandemi ini. Gue lebih bisa mikir gimana perasaan perawat-perawat yang susah payah nolongin orang-orang yang kena COVID dan bagaimana capainya perawat itu. Iya. Dan dengan kita diam di rumah aja, setidaknya bisa menolong mengurangi beban perawat yang sedang berjuang ini. Iya. Semangat betul. Teman-teman, kalian harus menjalani hidup ini dengan penuh semangat dan jangan gara-gara pandemi ini mimpi kalian jadi terhenti. God bless you and see you soon guys. I love you. Love you too. Maksudnya bukan buat gue doang ya. Maksudnya buat kita semua, dia. Buat teman-teman. Kita enggak boleh egois, Wis. Kita harus mikirin teman-teman. Ini berarti orangnya ini pecinta banget ya sama ini ya. Pecinta dia tuh keren banget sih. Kayak dia tuh bisa produktif lagi sih sekali lagi. Produktif. Kayak bisa ngeluarin karya original. Kalau lu gimana sih? Kalau lu di rumah gitu ngapain aja coba? Wah gue di rumah aja. Gak ngapa-ngapain gue. Gak ngapa-ngapain. Gue cuma tidur doang, tidur. Tidur doang. Sepi. Kita cancel aja deh kayaknya. sepi. Kita lanjut. Kalau lu gimana? Kalau lu gimana gua, di rumah? Kalau gue sih ya gitu sih. Susah sih emang kadang buat produktif kan. Soalnya kita kan pasti anak musik kan mudian ya. Gak tahu sih mungkin gue doang. Mudian. Tapi gak tahu. Gak tahu. Komen di bawah ya mudian juga ya. Jangan. Mungkin sama. Kalau gue sih mudian orangnya Wis. Jadi gak bisa kayak... Oh, gue besok harus kayak gini nih. Gue besok harus kayak gini. Gak bisa. Kalau pengen gitu ya. Kalau pengen latihan, gak latihan. Bener banget kayak gitu. Kalau gue emang gak pernah latihan aja. Oke. Emang pemalas. Oke, sekarang kita bakal ngelanjutin lagi nih, Wis, ke acara kita yang selanjutnya. Dan tentunya kita tuh bakal ditemenin oleh penampilan-penampilan yang keren banget dari teman-teman kita yang gak kalah kerennya juga dong. Bener banget. Nah, nanti selain ada penampilan-penampilan dari teman-teman, bakal ada cerita-cerita dari teman-teman yang gak kalah kocak pastinya, Ner. Amin, gak kalah kocak ya pastinya ya. Iya. Oke, kita langsung aja nih, Wis, ke lagu pertama. Lagu pertama itu apa sih, Wis? Lagu pertama ini ada dari Alicia Keys feat. Noh Allegra. Yang berjudul You Save Me yang akan dibawakan oleh Lana Joy dan Kansa Areta. Lagu ini menceritakan tentang kehadiran seseorang yang bisa membuat kita keluar dari keterpurukan. Wah keren banget ya, keren bisa banget ya. Membuat kita keluar ya, bukan dari membuat keluar. Iya dari lagu kedua, nah, lagu kedua. Lagu kedua nih, lagu kedua ada dari Nikita Zevanya ya tentunya ya. Iya. Yang berjudul Switchblade. Dan kali ini juga dibawakan oleh Lana Joy dan Kansa Areta. Ini mereka maruk atau rakus atau gimana nih? Cuma dua lagu nih. Oh enggak ya, emang disuruhnya gitu ya. Emang pengennya gitu. Sekarang lagu ini bercerita tentang meskipun keadaan dunia tidak menentu, kita harus tetap optimis dan menghadapinya dengan jiwa yang berani. Wah keren sih. Lagu-lagunya keren-keren ya. Iya, makna-maknanya tuh dapat semua loh. Dapat. Keren. Tanpa berlama-lama lagi kita saksikan Lana Joy dan Kansa Areta. Enjoy. Standing right here, I never thought I'd go.
wasn't all clear. No reason to be hiding. You were standing right here. I just wanna go far. No, this time I've been fighting. Cause everything is so hard. But you won't give up on me. Yeah, yeah. I know you got me. There's nothing like your love. You know why I got you. And if I could stay, I'll stay here forever. And if I could be, we'll be here together. Cause did you know that you saved me? Did you know that you saved me from the fall? Did you know that you saved me? Cause we've been through it all. I owe it all to you. I owe it all. To you, I owe you all. I know that you rock with me. You know I'll be rocking with you. I know that you rock with me. You know I'll be rocking with you. I know that you rock with me. You know I'll be rocking with you. It's looking like I might just wanna stay. Can't remember much about yesterday. Ground is glowing, I'm slowing my stride with every step. Take a good look at it, girl. Take a good look at this world. Electric rivers flow by the silhouette. Trees, we're skinny dipping, soaking all of our past dreams. And all my new friends dazzle like they're royals. Take a good look at it, girl. Take a good look at this world. What is this place? The skies are vast and no one's a familiar face. But I'm not afraid. Kind of feeling brave. The winds of change have nothing on this switchblade fate. I'll take it to my grave. Young and it's wild, I'm running, feel like a child on the crown of a mountain, and I could keep going for miles. I don't know what's coming next. I feel the buzz in my legs, but heaven knows that I'm quick on my feet and good with a blade on some fashion fate in a place like this. Feeling bulletproof and far from faces I don't miss. So many brand new risks to take, and I'm feeling brave. The winds of change have nothing on this switchblade faith. I'll take you to
grass is greener and I'm on my way. Brightest flicker ain't a quitter, I'll be here to stay. Lightning silver grass is greener and I'm not afraid. Cause I'm running with a switchblade. Lightning silver grass is greener and I'm on my way. Brightest flicker ain't no quitter, I'll be here to stay. Lightning silver grass is greener and I'm not afraid. Cause I'm running with a switchblade. Thank you buat Lana Joy dan Kansa Reta udah nyempetin waktunya buat menghibur kita malam hari ini, Ner. Iya, mereka keren banget. Si Lana Kansa itu the best lah. The best. Keren banget. Anak-anak 19 nih, Ner. Anak-anak 19 kita. Ya, angkatan kita ya. Gila. Iya. Belum apa-apa okay. Udah nyambungin angkatan ya. Oke, okay, kita langsung lanjutin aja ya. Okay, bakal ada masih banyak cerita-cerita ya. Kita cerita-cerita mau... kocak berikutnya. Okay. Nih, cerita pertama nih yang bakal gue bacain ya. Lu ya? Oke. Okay. Gue ya. Ceritanya ngomong gini nih. Sekali lagi nih anonimus sih. Oke, okay, lagi langsung ya. Pandemi gue be aja sih, kata dia. Tapi tips yang mungkin bermanfaat untuk menjalani pandemi dari gue adalah jangan lupa mandi. Mandi? Wah, ini baru kali ini nih ada tips nih di cerita nih. Mandi? Terus kata dia, serius gue tahu lo gak kemana-mana, tapi mandi. Gitu kan. Terus kalau paket lo dateng atau ngambil GoFood terus bau, apa lo gak jadi bahan omongan drivernya pas ngumpul di base camp? Tadi gitu tuh, bayangin aja pas mesen GoFood lagi, terus drivernya sama, fix banget abangnya langsung diburu-buru cabut. Okay, sekian dari gue, stay safe dan God bless you guys. Wah, ini kocak, kan gue bilang apa? Kocak. Iya, bener, teman-teman kom tuh emang kocak-kocak pastinya. Iya, keren. Okay. Ini mungkin cerita dia, dua nih, mungkin dia jarang mandi mungkin ya. Oh iya, mungkin jarang mandi dan kalo mungkin gua, seperti Luis. Kalau gue baru mau ngomong, gue jarang mandi. Mandi cuma hari Minggu doang. Wah, itu udah itu main ngirit air itu namanya ya. Bukan, emang malas aja. Nah, oh, cerita kedua, ini cerita kedua agak sedih nih, Nar. Oke, okay, cerita gua kedua gimana tuh? Lu aja. Gua aja. Gua lagi ya, enggak apa-apa ya. Aja, oh, lu aja. Ya udah, oke. Okay. Biar gua aja kerjaan gitu. Yuk. Oke. Langsung aja. Cerita kedua. Masa pandemi ini menurut gua gak enak sama sekali. Udah menyusahkan semua orang. Apalagi bagi anak kuliah musik. Harus rekam sana sini, terus capek banget. Jujur gue penat hidup kayak begini. Makanya gue baru-baru ini coba mulai meditasi buat tenangin pikiran gue yang cukup banyak. Tapi gue juga bersyukur karena masih bisa bertahan sampai sekarang dan masih sehat. Walaupun nyokap gue tahun lalu sempat positif COVID-19. Wah. Oh. Dan keluarga gue panik gak beraturan. Kita bisa laluin itu semua dengan baik dan nyokap pun akhirnya sembuh setelah diisolasi cukup lama. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Banyak banget hal yang mungkin gak bisa gue bahas semua. Tapi gue berdoa semoga kita semua bisa melalui cobain berat ini bareng-bareng ya. Semangat. Semangat juga ya. Thank you banget ya udah sharing. Ceritanya pribadi gitu. Sehat-sehat kan. Buat keluarganya dan nyokapnya. Sehat-sehat, iya. Amin banget. Kita itu... juga semua semoga sehat-sehat juga ya. Iya. Dan buat kalian yang mungkin amit-amitnya terpapar COVID ya, kalian juga tetap harus semangat ya. Terus semangat. Jangan panik. Tetap jaga kesehatan, jaga tubuh. Kita doain yang terbaik pasti buat kalian. Amin. Nah, kita bakal lanjut lagi nih, Wis. Sebelum ini, lagu apa sih, Wis, yang lu sering dengerin pas pandemi? Gua? Lu gak tahu ya? Lagu apa ya? Oke, lagu apa ya? Coba kira-kira deh. Kalau apa, Ner? Kalau gua ada nih. Kebanyakan tidur gua. Lu kebanyakan tidur sih, kelihatan sih. Kematanya juga ya? Udah ini nih, udah lumayan. Lu lagu apa? Nah ini, kalau gue tuh ada satu lagu yang gue suka banget dari Lewis Cole yang judulnya Lewis Cole yang judulnya Things. Oh, Things. Itu enak banget. Kalau gimana lagunya? Boleh nyanyiin dikit? Oh enggak usah. Dicek aja ya. Cek aja. Iya, itu enak banget ya. Kalau kalian merasa tertarik buat ngelihat atau ngedenger lagu itu, boleh lihat di YouTube atau di Spotify udah ada semua. Kamu anaknya Lewis Cole bukan? Bukan. Cuma sekedar kita kan biar talkative aja gitu loh. Talkative ini, gitu. Ya. Oh, kalau lu udah. Gue ada nih lagu-lagu yang sering gue dengerin. Gue sering denger lagu, lagi sering denger Nathan East gue. Pemain bass. Lagu yang mana? Banyak. Oh lagu dia yang pemain bass ya? Pokoknya lagunya main bass semua pokoknya. Gue lagi suka denger Serduk lagunya Stevie Wonder. No. Tapi dia yang bawain. Itu asik. Itu asik ya.
Kalau future kita... Red Velvet tuh asik juga ya, bisa. Wah, anak kamu nama startup juga ya? Kamu tim Han Ji-pyeong, Han Ji-pyeong. Ya? Saya Han Ji-pyeong dong. Tentu juga Han Ji-pyeong. Ketahuan anak drakor. Oke, kita lanjut ke penampilan berikutnya, Ner. Ini ada lagu-lagu lagi. Lagu pertama, Ner, dari siapa, Ner? Lagu pertama ini ada lagu dari Kirk Franklin yang judulnya Road Trip. Dan kali ini bakal dibawain oleh Gabriela Gracia Agata dengan Wesley Geraldo pada bass. Lagu ini mengajak kita harus tersenyum walaupun banyak masalah yang datang menghampiri agar kita bisa memancarkan energi positif. Wah, lagu kedua apa, Wis? Lagu kedua ini dari Sonarelle yang berjudul Strong. Lagu ini merupakan soundtrack dari film Cinderella yang akan dibawakan oleh Tiasta Pangilila dengan pianis Aryo Pradana. Nah, lagu ini mendorong kita untuk memiliki kepercayaan diri sendiri dan pentingnya memiliki keberanian dan kebaikan di dalam hati. Keren banget ya. Bener deh, apa makna-makna lagu-lagu malam ini tuh keren banget ya. Positif semua ya malam positif ini. Positif semua ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung sambut Tiasta Pangilila dan Gabriela Gracia Agata. Enjoy semua. Enjoy semuanya. Forget what's right. Pray your ways. Listen to that voice above you. Only let folk ride that love you. See you've come too far. You gotta wrap on tight. But every time that you've been true, for his glory God is using you. See it's only in the darkest night that you really see the stars shine bright. So make a smile, 'cause this road won't be easy. Doubt will come. About to be amazing when you see what God is making. I can't wait for you to tell me that it's alright. See, I know dreams can plague forever, especially in stormy weather. It's hard to see where the road will land, but good news, your destination is determined. It's selected and predestined, and it's good to know you win before you be. In a perfect storybook, the world is brave and good. A hero takes your hand, sweet love will follow. But life's a different game,
the sorrow and the pain. Only you can change your world. Tomorrow, let your smile light up the sky. Keep your spirit soaring high. Trust in your heart and your sun shines forever and ever. Hold fast to kindness, your light shines forever and ever. I believe in you and in me. We are strong. When once upon a time, in stories and in rhyme, a moment you can shine and wear your own crown. Be the one that rescues you. Through the cloud you see the blue. Trust in your heart and your sun shines forever and ever. Hold fast to kindness, your light shines forever and ever. I believe in you and in me. We are strong. The bird all alone on a wind can still be strong and sing, sing. Trust in your heart and your sun shines forever and ever. Hold fast to kindness, your light shines forever and ever. I believe in you and in me. We are strong. Oh, thank you banget buat Kak Tiasta dan Kak Gabriela udah nyempetin waktunya buat ngehibur kita malam hari ini ya, Wis. Thank you, semangat you terus. Banget. Semangat terus. Nah, sekarang kita udah ada di penghujung acara nih, Wis. Sedih. Fake banget ya ini orangnya. Udah, ya, emang sedih kan kita. Oh, emang sedih. Iya. Nah, mungkin sebelum kita ngakhirin acara ini, mungkin Wis ada pesan-pesan gitu buat teman-teman gitu, Wis. Pesan-pesan dari gua buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, tetap sehat, stay Amin. Safe. Amin. Ikuti protokol kesehatan yang ada ya. Supaya pandemi ini cepat berakhir, kita udah kangen kali ke kampus. Iya. Udah kangen FJ. Kangen FJ, kangen hidup normal sih. Iya. Lu suka ya lu makannya di FJ. Biasanya makan di Kopkar ya. Jadi ikuti protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak supaya pandemi ini cepat berakhir gitu. Kalau dari Renner ada pesan-pesan apa? Mungkin dari gue sih ya tentunya pesan-pesan sama dari lu, kayak kita harus jaga kesehatan, jaga pikiran kita juga supaya kita bisa mentally and physically kita bisa sehat gitu. Betul. Dan gue pengen ngomong gini sih buat kalian yang lagi ngadepin masalah-masalah ini, semoga dari masalah-masalah ini bisa menjadi pengalaman yang membantu kita di masa depan. Soalnya pengalaman sih, kalau menurut gue ya emang pengalaman itu guru terbaik sih buat kita. Dan semoga dari masalah-masalah ini juga kita bisa ngambil hikmahnya gitu. Jangan sampai masalah-masalah ini tuh menjadi batu sandungan. Tetapi kita buat sebagai batu loncatan. Stepping stone. Mantap. Untuk mencapai tujuan baru. Kayak mantap, gitu sih, Wis. Semua tetap semangat. Tetap semangat. Kita dapat berkumpul lagi. Yes, okay. Amin. Nah, sekarang kita ada sebagai lagu penutup nih, Wis. Lagu terakhir ini ada dari Adera. Yang judulnya Catatan Kecil. Lagu ini tentang kita yang tidak boleh putus asa.
meskipun kita sudah dibuat kecewa oleh dunia dan tetap memberikan kebahagiaan kita kepada orang lain. Oke, demikian konser Watch From Home Season 2 Life Goes On pada malam hari ini. Saya Louis Daniel Harris dan rekan saya Rainer James. Pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata. Stay healthy, stay safe, stay at home. Sampai bertemu di konser selanjutnya. Inilah performance terakhir dari Adela Valerie dengan gitaris Yos Dwipa. Catatan kecil dari Adera. Enjoy. Enjoy semuanya. Bye-bye. Bila ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, bahagia yang telah kau punya. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup dengan seutuhnya. Kembali.